Naganya kebakar. Oke bro, hari ini kita bakal lanjut lagi planet coasternya. Terakhir kita udah bikin ini bro ya. Ada naga, ada witch, sama toko-toko sebelah kanan sini bro. Oke, sebelum gua bacain request dari kalian, gua kasih lihat dulu udah kayak gimana yang kemarin gua upgrade. Ini kan yang pertama ada si burger bro ya, makanan sebelah sini. Nah sekarang minumannya kayak gini, kok gua tambahin ada sedikit bumbu-bumbu yang sedap. Semoga aja orang mau minum ya. Jadi ini minuman sebelah sini, kira-kira kayak gini. Terus sebelahnya ada ini yang jualan gift gitu bro, kayak oleh-oleh ceritanya. Oke, ada batu sebelah sini, terus ada tong-tong-tong. Ini kalau malam nyala soalnya ada ininya bro, ada torchnya kayak gitu bro. Dan dari luarnya kayak gini bro, head fantastic. Cuman dia rata-rata jualnya ongkoh gift, tapi banyaknya ini bro, helm gitu bro. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Next sebelah sini ini UKS-nya bro. Jadi kalau ada orang yang sakit kayak semacam rumah sakitnya masuknya ke sini bro. Oke, gua buat ini ada jam. Jadi ini menandakan bahwa waktu itu penting buat seseorang. Terus ini ada kalau orang lewat ini ada gambar tengkorak. Jadi orang yang sakit ada orang yang stres atau mau meninggal kayaknya masuk sini langsung. Cuman ininya lihat bro, gate-nya tinggi banget bro, gate-nya tinggi banget ini bro. Sengaja. Oke, next sebelahnya ada tulisan toilet. Oh my god, toilet gua nya hilang bro. Toilet gua nya hilang bro, udah di... Oh my god, kehapus bro, oh my god. No. Oh no bro, gua udah ituin. Kehapus, sayang sekali saudara-saudara. Udah lah, saudara gitu lagi. Ngeri banget ini bro tempatnya. Oke, mungkin ini bisa kita delete ya. Aduh, ini terlalu dekat bro, terlalu dekat. Terlalu dekat sama tanaman jadi... Nah, kayak gini ya. Oke, ntar next time bro, next time. Oke, dan sebelahnya ini ATM bro. ATM dipercantik supaya orang nggak ada yang berani nyopet. Kita kasih knight sebelah sini bro, dia ngejagain orang yang ngambil duit. Terus ini banyak pedang, plus ini naga ngeluarin api. Ini ATM atau apa bro? Oh ini ada benderanya juga. Oke, kira-kira kayak gitu bro ya. Bang naga kasih efek api biar keren. Oke bro, berhubung ini si naganya goyang-goyang bro ya, jadi kita nggak bisa nempatin di mulutnya gitu, soalnya nggak bisa ngikutin, soalnya statik. Jadi mau gak mau kayaknya kita sekitar naganya aja ada efek-efek apinya. Jadi kita bisa sendiri, terus kita props apa sih, special effect ya. Kita pilih yang pyro. Ini ada explosion, mungkin kesannya si naganya ngeluarin meledak-ledak gitu bro ya. Bisa kita akalin bro. Oke, ininya mana-mana. Oke, jadi ini kita rada ke bawahin bro. Kita what? Kok nampak gak bisa? Oke, ulangi bro. Wow, meleduk bro. Gua pengennya sih di ceritanya di naganya. Wow. Wow, my god. Terus kita kebawahin, bro. Oke, jadi orang enggak bisa ngeliat, cuman dia kayak seolah-olah ngeluarin itu gitu, bro. Api gitu, bos. Tuh ada tuh ya. Malu enggak tuh kayak gitu buar. Terus ada apinya lagi, bro ya. Mungkin apinya karena ini dia naga sakti, bro. Jadi dia seolah-olah punya api abadi gitu, bro. Jadi kayak Amaterasu gitu, meskipun pakai air tetap keluar bro apinya. Kayak gitu bro. Cuman di sekitarnya aja bro. Kira-kira kayak gitu bro ya. Deket-deket. Jadi yang deket-deket dia kebakar ceritanya gitu. Wuz-wuz-wuz-wuz. Ini ada medium. Medium gila bro. Nah cocok. Kayaknya ini cocok yang gede bro ya. Ini ada Amaterasunya. Meskipun warnanya merah gak apa-apa bro ya. Kalian pengen deket-deket itu kan kadang wuz. Terus deket dianya sendiri ada bro ya. Boleh lah ya. Gitu bro ya. Jadi what? Itu naganya kebakar. Tapi kasihan bro, nggak tega ngeliatnya bro. Mungkin rada jauh sedikit ya. Pokoknya sekitar dia ada api-apinya gitu bro ya. Nah segitu bro. Ini benar-benar api abadi bro. Jadi ada terus. Oke. Okay. Kalau bikin saung dekat kolam katanya. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Mungkin sekitar sebelah sini kali ya. Kita cobain aja sebelah sini. Saung yang kita lihat ada apa aja di prop, biasanya di prop. Banyak juga gitu. Ada animatronic, sign, aquae, ada Mr. Nose. Oke, okay. Ini bisa buat kayak apa ya? Saung. Mungkin kayak saung yang kemarin bisa, cuman rada-rada menjulur ke sebelah sana, menjulur. Rada-rada majuan gitu, kayaknya bawahnya pakai apa bro ya? Biar sedikit enak gitu bro. Coba lihat dulu ya. Oh, ini bro. Oke, ini kayaknya cocok nih bro. Ini kita akalin aja bro ya. Gimana kalau ini kita delete dulu. Kayaknya saung dekat batu enak nih bro.
Oke, kita delete sekitar sini. Terus oke, kira-kira di akal ini kita aja bro pakai gerobak ini ya. Jadi kayak seolah-olah deck gitu. Terus saungnya masih tetap kayak kemarin aja ya. Kalian pengennya saungnya kayak gini ya. Jadi ini sedikit ke air. Aduh, ini udah malam lagi bro, jadi gak begitu kelihatan. Kayaknya gue kasih light sebentar bro, biar kelihatan juga. Oke, kasih sebelah sini atau di pinggir-pinggir sini kayaknya bagus nih bro. Oke, untuk sementara gitu dulu. Yang penting biar kelihatan dulu aja ya. Terus tadi kita mau ngasih ini bro. Oke, jadi orang bisa nyantai sambil di ke air bro, ngeliatnya. Ini kita tenggelamin aja bro ya. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Saung dekat air bro ya. Jadi orang bisa buat teram di bawah teram besi isinya apa ya? Makan bareng sama orang-orang. Jadi ntar jalannya lewat sebelah sini, masuk, terus duduk-duduk sini sambil ngeliatin si witch-nya sebelah sana. Oke, ntar paling gua dekorasi lagi bro ya ntar ya. Jadi untuk sementara kayak gini kira-kira. Oke, next. Orang tambahin permainan katanya. Oke, kita tambahin permainan bro, biar nggak kasihan cuma satu doang sebelah sini. Oke bro, sekali lagi ini yang depan-depan khusus anak-anak dulu. Roller coaster-nya mungkin ntar ada rada ke bawahan sini. Pas udah rada-rada jauh bro ya. Jadi sekarang kita yang unyu-unyu lagi dulu aja. Unyu-unyu. Gede juga tapi bro. Oh my god. Jadi ntar, oh itu operator. Oke, kayaknya kita sekitar sini aja bro ya. Sekitar sini aja ya. Biar, aduh pusing gue kenapa lagi rusuh. Jadi biar orang menyebar gitu. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kita ini sebelah sini. Kita kasih pintu masuknya. Ini tadi ada masuknya. Oke. Jadi pintu masuk sebelah sini, pintu keluar sebelah sini. Terus oke, kita antriannya bro. Antrian dulu, gua buat antrian dulu ya. Oke bro, kira-kira kayak gini antriannya lumayan panjang. Cuman kita pengen ada prioritasnya dong bro, prioritas time-nya. Mana nih bro? Kita coba enable. Terus place prioritas pass entrance. Udah nggak bisa, nggak bisa. Oh bisa sebelah sini bro. Dia bisa, terus kita langsung ke sini bro ya. Aduh enak banget ya bro. Sekarang kita connect. Standby. Oke. Dan kita buka. Nice. Buat kalian yang punya, dibuka. Ntar kita dekorasi ini bro ya, dekorasi apa tempat masuknya biar bagus. Buat kalian yang punya ide pengen sekitar teacup ini ada apa aja, langsung komen di bawah bro. Kan di jembatan Danau Cinta kasih gelembung plus bangku untuk orang pacaran. Pacaran lagi. Oke, kita kasih bangku sekitar sini bro ya, ada ya, jembatan cinta. Oh ya by the way, ini gua udah kasih planet coaster di atasnya. Katanya bang ini mirip Onyx yang di Pokemon Go. Iya bro, kalau pas dipikir-pikir iya juga sih mirip. Ya kita kasih bangku sekitar sini bro ya, di scenery. Cepet aja biar gampang bro. Set, kan lebih enak. Kita kasih sebelah sini, sebelah kanan juga satu lagi ya. Nah gitu aja, biar nggak terlalu overkill bro ya, cukup yang ada di atas ini. Iya, ada gelembung sekarang, nice. Oke, next, ini last bro ya, soalnya lumayan udah banyak. Buat gua plus kasih naga lagi tidur katanya. Oke, naga lagi, nggak salah ada ya naga lagi tidur ya, ntar kita cek ya. Mungkin kita sekitar sini aja bro ya. Sekitar sini mungkin kita kasih naganya dulu biar tahu tempatnya di mana. Di props kah? Animatrik lagi kali ya? Oh ini Dragon Sleeping. What? Ya bro, lagi bobo bro. Biar orang-orang yang datang pandang dia tuh ya. Keren juga. Soalnya yang satu kan naganya sebelah sini nih. Ini sebelah kiri sini aja ya. Terus kita bikin kayak goa katanya. Oke, kalau gitu langsung aja batu. Dududududududun. Atau di pinggir-pinggirnya bisa, biar lebih cepat juga bro. Gue cobain bro ya, terrain, sculpting, gini, gedein. Gitu bro. Jadi ceritanya ini mengelilingi si naganya. Oke, oh intensitinya kurang banget sih. Kurang gereget, biasa rrrr gitu bro. Gini gitu bro. Ceritanya goanya dalam ceritanya loh bro ya, ceritanya. Cuman yang penting orang lewat bisa lihat dulu dragonnya bro. Oke. Bro biar kelihatan naganya kita kasih lampu. Ntar lampunya kita tutupin aja ya. Yang penting orang bisa ngelihat dulu malam-malam soalnya gelap juga nih bro. Iya. Kita bikin lampu ya bro, kiri kanan ya.
pas orang dari Jawa, what, apaan tuh? Nah, kita ada naga. Ya kita putar. Lihat-lihat tadi. Ini naganya lagi tidur udah ya. Ini terlalu depan ya, nggak apa-apa bro ya. Ceritanya begitu. Kita kasih batu-batu yang kecil biar lebih meyakinkan. Kasih batu-batu yang kecil. Ini kecil. Bro ya. Biar kelihatan ini aja bro. Dudududud. Oke. Tambah-tambah bro ceritanya. Oke, ini mungkin kita tambah. Oke. Naganya lagi bobo. Kasih sedikit pasir. Biar mana pasir? Terrain. Oke, painting. Begitu bro ya. Kurang apa bro ya? Oke bro, kalau kalian punya ide lagi di goa si naga ini yang lagi bobo ini mau dikasih apa? Boleh bro. Boleh bro, idenya ada apa lagi? Ngeri banget ini. Apa ini? Semoga gak ada yang digigit bro, yang lewat itu yang ngasih idenya siapa lagi. Kalian tanggung jawab bro, kadang mati digigit sama naga ini. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Buat kalian yang punya ide langsung aja komen di bawah. Thank you banget kalian nonton. Salam gamer jadi.